Ya, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adit Ames Campur. Jangan lupa tok-toknya. Ya, oke. Okay. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Amin. Ya, jadi rencana siang ini saya mau melakukan photoshoot. Wih, photoshoot. Wah, itu photoshoot. Ya, jadi rencana siang ini saya dan Ibu Negara mau melakukan sesi foto. Ya, ini bukan private ya. Dikatakan private juga bukan private ya. Cuma ini hanya sekedar iseng-iseng aja. Iseng-iseng foto buat bahan upload di Instagram, buat bahan konten YouTube juga. Ini tak buatkan konten YouTube ya kali ini ya. Gak priwet-priwetan lur, ada pokoknya foto. Foto aja, yang penting foto ada. Fotonya buat saya posting di sosial media ya. Kehabisan stok foto lur. Ya, dilala ini ngepasi. Ngepasi acara besok saya mau nikahan ya. Jadi ya rencana mau bikin foto, mau take foto, mau ambil foto itu yang ya yang agak romantis lah. Ya gak apa-apa kan bentar lagi nikah. Yang jomblo jangan iri, iri bilang tot. Ya nanti juga bakal ada gilirannya ya. Ini gilirannya saya, gak apa-apa. Dulu saya juga sukanya iri kok, teman-teman pada nikah kok saya belum gitu loh. Aduh batuk. Ya sekarang giliran saya ini ya lur. Wah bentar lagi nikah. Wah wah wah. Alhamdulillah ya udah waktunya emang. Udah waktunya, udah gilirannya. Wis wayahe lah, udah tua. Udah tua ini saya udah tua, geng. Udah wayahnya bojo, udah wayahnya nikah. Ini kok lampu merah lama banget ya? Wah, geber. Wah, Bang Jago. Kintili enggak ya? Kintili enggak ya? Banyak enggak teman-temannya? Oh enggak, cuma satu geng. Cuma satu. Libas saja. Di depan saya ada Tiger standar. Ini ada GSX ini. Coba ngegas apa enggak? Wah, enggak sama gas lah. Ini saya masih Ryan, geng. Belum boleh gas-gasan. Ya sebenarnya sih udah boleh ya. Cuma saya lebih ke menjaga saja, geng. Itu ikuti aturan. Mesin baru jadi, disayang dulu lah. Jangan buat gas-gasan dulu, saya harap baru kok. Semuanya baru ini. Ya rencana ini nanti mau foto di mana, kemarin udah janjian sama Mas Budi dan Mas Afe sebagai fotografernya. Fotografernya udah ada, tenang saja ya, teman sendiri lur. Mas Budi dan Mas Afe nanti OTW dari Banjar ya, langsung menuju ke Jembatan Gintung. Jembatan Gintung, you know, Jembatan Gintung itu yang kemarin tak bikinkan vlog yang saya survei lokasi itu lur. Yang saya motornya masuk ke kali itu, nah saya nanti mau ambil foto di situ. Ya menurut saya bagus sih tempatnya, belum terlalu tereksplor ya, khususnya di daerah Purbalingga itu bagus tempatnya. Ya saya kemarin-kemarin apa ya, itu cari-cari tempat Google, cari di Google, searching di Instagram. Nah rata-rata tempat yang bagus itu jauh ya. Jauh lah ya, gak sengaja saya nemu satu spot yang bagus dan dibilang jauh ya enggak ya, wong masih di kota tetangga, di Purbalingga. Masih di Purbalingga, geng. Nah, makanya itu saya memilih spot Jembatan Gintung sebagai background. Nanti saya ambil foto ya, bagus. Ya nanti kalian lihat saja lah hasil-hasilnya ya. Semoga hari ini enggak hujan. Ya ini sih masih bersahabat, cuacanya masih panas. Tapi enggak tahu nanti ya, semoga saja enggak hujan lah. Jadi acaranya dari awal
awal sampai akhir pengambilan foto dan pengambilan video lancar, amin. Ya mungkin dari kemarin ada yang bertanya-tanya, bang nikahnya kapan sih, kok gak nikah-nikah? Ya sabar dulu, gak seinsan itu, gak seinsan itu geng ya. Saya nikah nanti tanggal 8 April, 8 April itu ijab, akad, dan resepsinya geng. Bagi kalian yang mau datang ya datang aja. Kalau saya kalau mau undang satu-satu, wah banyak sekali ya. Jadi ya undangannya lewat online saja ya. Ini saya undang kalian semuanya, bagi yang berkenan datang saja, monggo. Seperti biasa ini lampu merahnya lama banget geng. Pedanya udah berbet-berbet kayak gini. Satu, dua, tiga, tapi bohong. Wah, suwe nih. Ya kayak gini loh, emang sepeda saya berbet-berbet gak jelas, berbet doang, kenceng kagak, tanda berbet. Enak ya suaranya ya, enak, ya enak lah, edan bos, saya jadi mega enak, wah saya jadi merah sepele bosku, saya jadi mega dilawan, wah. Ya ini saya hampir sampai di Purbalingga Kota, tadi janjian sama wah ibu negara, posisinya lagi di make up. Make up di mana ini, nggak tahu, belum tahu alamatnya geng. Cuma tadi sih udah di Sherlock ya, tinggal dicari saja ini tadi make up di mana. Ini betina ya, dandan dulu. Ya gini, dari rumah panas sampai sini mendung, jangan hujan lah please, tolong hari ini saja. Hujan kok dinyang ya, nggak bisa toh bos. Ya mungkin banyak yang heran ya, bang nggak pakai spion, bannya kecil, suaranya knalpotnya keras banget, boboan. Emang gak takut lewat kota? Ya takut lah, edan pora wedi. Kerabas aja lah. Daripada kena geng, ya nerabas lampu merah boleh deh, tapi dengan catatan dalam keadaan kepepet ya. Daripada tadi berhenti dan ya amit-amitnya jangan sampai diberhentiin pak polisi ya. Terabas aja, terabas dikit jos. Jangan dicontoh. Ya seperti apa ya sudah tadi saya bilang, boleh nerobos tapi dalam keadaan kepepet. Pantau lokasi dulu bosku, takutnya ada yang ngikutin. Ngisi bensin dulu di pom kota geng, cari aman biar gak kasatan. Isi pom dulu geng. Bu, bentar mbak.
Yuk. Ya, masih. Lanjut gas lagi, geng. Berapa doang kenceng kagak? Canda berebut. Ya, di sini ada pos polisi lagi ya, geng. Harus hati-hati dan tetap waspada. Oh, alhamdulillah posnya kosong. Seperti biasa adatnya kalau lewat alun-alun kita muter dua lap dulu. Udah kayak GP ya, muter-muter dua lap. Ya, enggak tahu kenapa saya kalau lewat alun-alun Purbalingga ya enggak diwajibkan sih, tapi saya suka. Suka aja muter-muter dua kali putaran di sini, geng. Bagus soalnya tempatnya. Bagus, bagus. Wah, kontaknya belum tak lepas. Halo, Pak Pol. Halo. Anjay. Anjay, Pak Pol. Anjay. Anjir. Wah. Kok bisa ya? Anjir. Banyak Pak Polisi, geng. Wah, bahaya ini. Aduh, 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 aduh. Ini belum tahu alamatnya ini Ibu Negara di mana dandane ya. Angel, angel. Ah, Jan, buka map dulu, geng. Ini tadi minta dijemput di sini. Berarti arahnya ke Aish. Angel, ini angel, angel, angel. Udah lah, balik aja, balik, balik. Gak ding, lurus aja, lurus. Jalannya bingung ya. Ya, gak enaknya bawa motor kayak gini lewat kota, geng. Resiko ya. Resikonya sangat tinggi. Harus kendel. Gas, mumpung lampu hijau. Oke, dapat lampu hijau, geng. Wah. Udah dapat hijau. Di sini dapat merah. Udah lampu merahnya lama banget. Ya kayak gini nek pergi-pergi gak tahu jalan ya. Buka maps. Ntar ada gang ambil kiri. Ini apa ya? Mas, arep takon apa nang jero nang tukang rias?
kurang lihat. Iya. Orang paham. Orang paham ya besoknya mas. Anjir lu. Anjir lu sih diwate ngendi jing? Goblok. Bro, tahu itu yang tempat rias-rias? Di sini di mana? Iya. Rias. Rias pengantin. Tahu enggak? Enggak tahu. Masuk YouTube lu. Masuk YouTube nanti, masuk YouTube. Masuk YouTube. Ayo lo. Enggak jelas ini, enggak jelas ini. Aduh. Di wah udah kayak masuk gang sadar nih. Wah angel wis kono bae. Ya. Tukang rias di gang angel. Ya, oke, ini tak lanjut mencari opsi yang kedua karena tadi opsi yang pertama di sana hujan ya, angel. Ya, kira-kira nanti ini mau kemana? Ikuti saja video ini. Ya, nggak usah rahasia-rahasiaan lah ya. Jadi rencana sore ini saya bersama Ibu Negara, Mas Budi dan Safe mau ambil foto dan mau ambil video di Jembatan Merah Patik Raja, you know. Pasti kalian udah banyak yang tahu lah itu jembatan itu ya. Pokoknya jembatan yang warnanya merah. Saya lagi suka yang serba merah pokoknya. Itu yang di Bobosari, bukan Bobosari, hampir masuk Rembang itu ya. Itu juga warnanya merah. Ya, tapi sangat disayangkan ya. Di sana apa itu tadi? Hujan gede banget ya. Jadi dengan sangat terpaksa saya harus ambil opsi yang kedua. Daripada nggak kelakon ya udah, mending lari ke kulon. Ini saya dan teman-teman dan Ibu Negara lagi menuju ke kulon, ini jalan ke kulon. Dah nggak bakal hujan di sini, lur, panasnya minta ampun ini. Bentar, lampu merah berhenti dulu. Tempatnya nggak jauh kok dari kota, kira-kira ya 15 menit lur. Tempatnya dekat, nggak jauh enggak, ini bentar lagi sampai. Ya paling 5 kiloan lagi lah. 5 kiloan lagi sampai jembatannya.
Ya, habis ini ambil arah ke Basen, ambil arah kiri. Dari sini paling enggak ada 1 kilo, geng, udah sampai, geng. Jembatannya kelihatan ini habis ini. Wah, cuacanya malah panas banget di sini, geng. Ah, bikin lemes. Kalau ambil ke kanan itu yang mau ke Purwokerto Kota, geng. Gak tahu tembusannya di mana itu ya. Pokoknya itu yang mau menuju ke Purwokerto Kota. Ya, oke. Sudah sampai di lokasi. Wah, ternyata rame, geng. Wah. Jembatannya wis pudar. Edit manual pakai Lightroom. Gak, jembatannya pudar, geng. Perak bom. Mau ngapain ya, Bu? Mau ngapain? Mau foto? Mau foto buat apa? Mau ada acara ya? Bentar lagi. Acara apa? Kepo. Acara apa? Kok nggak boleh kepo? Kenapa nggak boleh? Oh gitu sih. Tambah. Tanganku ireng banget, Lur. Delan. Tanganku ireng banget. Ya kepanasan ya, tua kepanasan. Sudah sampai di lokasi di Jembatan Merah Patik Raja bersama Mas Budi Proper dan Mas Safik. Tonsai, Bu, monggo. Mana foto? Oke, guys, kita lagi ini masuk sesi video ya. Mulai sesi video lah, gawe footage nggo video itu. Ini lah sesi mau jalan melaku maring motor gendengan. Ere. Coba baper ya, jomblo jangan baper. Nah, lanjut ke sesi-sesi kita tetap simak terus. Lanjut anggo helm. Siap ya. Ini mau pose nganggo helm. Pose nganggo helm. Bentar lagi. Biasa aja lah. Woi, sanggup view baik. Mas, kirang temen kok mas nang kamera deh nih mas. Aduh. Iya. Lihat guys, ini kalau sinematik nyotingnya kayak gini sih. Shotingan sinematik ya guys ini. Oh sudah mas, ada motor. Nah ini kalau mau nyoting sinematik itu kayak gini. Sinematik banget ini. Sejeng. Nah bahan buat kalian itu kalau bikin sinematik kayak gitu ya. Lagi.
ini yang dari sini ya. Ini mau sinematik lagi nih, nge-shoot kayak itu. Nah ini di sinematik di sini. Nah ini set. Nge-shoot. Nah kayak gitu. Itu tinggal di slow-mo nanti bisa jadi sinematik ya. Main banget. Satu lagi ya. Satu, dua, tiga. Nah diginiin sedikit. Iya. Kayak gitu. Satu sinematik lagi. Ini mau pose memasukkan helm ke kepala. Nah, ini kayak gini ya. Ini buat para editor vlog yang mau ngedit, dipotong-potong aja, di download, dipotong-potong, bisa deh di Moko Bro. Oke. Nah, oh. Wih, baik. Kok menang? Kira-kira 4 menit di stop ya. Oke. Diusir kita guys, kita membawa ke tanah dia. Wih, baik guys, aduh. Diusir ini. Parah. Bahan lagi, bahan buat sinematik kalian para editor berkelas. Aku yang ndak kuat tek karo jagong. Ndak kuat bos. Penelit. Domelin gua anjing sama fotografernya, aduh. Gimana, udah selesai ibu? Udah selesai. Kenapa kakinya luka? Gak member blas. Udah selesai bos, tinggal pulang. Ya ini bukan priwet ya, cuma foto-foto buat bahan Instagram. Bukan priwet, ini bukan priwet. Ya mungkin cukup. Ya sekian dulu konten saya pada sore hari ini. Terima kasih buat Mas Safiq dan Mas Budi. Tangannya mas. Nah oke, salam mantul. Sampai jumpa di konten-konten saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.